Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bersama teman-teman mau mengucapkan selamat Hari Kartini buat para wanita-wanita hebat Indonesia yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Semangat ya, habis gelap terbitlah terang. Ya, kami dari keluarga bahagia di Inggris mengucapkan selamat Hari Kartini. Ya. Say that. Can you say it, Maximus? What do you say? Selamat. Selamat. Hari. Hari. Kartini. Kartini. Untuk. Untuk. Semua. Semua. Wanita-wanita. 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 Hebat. Hebat. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Dan di mana berada? Dan di mana? Dan di mana? Dan di mana? Berada. Berada. Yes. Oke, okay, bye-bye ya. Bye-bye. Bye-bye. Salam damai dari Inggris. Kiss bye dan. Bye-bye. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini untuk semua wanita Indonesia. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 April 2020 bertepatan yaitu Hari Kartini, dan saya akan mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga Anda selalu menjadi wanita yang lebih baik untuk Indonesia, membuat manis tanah air kita. Jangan menjadi orang lemah dan merasa nyaman dengan diskriminasi. Oke, segitu aja dari saya. Jangan lupa klik channel saya di sini. Saya Nia Saranghe di Taiwan mau mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2020. Saya termasuk generasi Kartini zaman masa kini. Dan jadilah wanita yang kuat dan tangguh dan tidak mudah menyerah ya guys ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat. Pokoknya tetap semangat untuk keluarga kita dan buat teman-teman saya yang ada di perantauan, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Fighting, fighting, fighting. Yay! Selamat Hari Kartini 21 April. Selamat berjuang Kartini-Kartini yang sedang bertugas dalam penanganan COVID-19. Semoga perjuanganmu membawa banyak kesembuhan. Terima kasih Kartini Indonesia. Terima kasih para pejuang di gugusan depan. Terima kasih. Hai semua, saya adalah keluarga Uni Internasional Jerman. Nama saya adalah Sri Meta Situmpul, asal dari Medan. Hora semua, saya adalah termasuk Kartini masa kini. Ya. Habis gelap, terbitlah terang, kata pepatah R.A. Kartini. Ketika terang itu telah kita dapat, jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Jangan menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Selamat Hari Kartini, teman-teman. Hai, nama saya Ana Soso. Saya bekerja di UAE, United Arab Emirates. Saya adalah Kartini masa kini. Halo para wanita Indonesia, saya dari channelnya Tari Vlog mengucapkan selamat Hari Ibu kita Kartini. Halo semua wanita Indonesia, saya dari Irlandia, bule romantis, mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua wanita Indonesia. Jadilah wanita yang kuat dan tegar demi masa depan keluarga kita. Selamat Hari Kartini. Halo sahabat Kusma,
semuanya, apa kabarnya? Ini dari Nyonge ya, Uun Deso, channel Uun Deso. Nyong mau mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua para perempuan ya, khususnya. Semoga kita bisa meniru atau meneruskan generasinya, pejuangnya Raden Ajeng Kartini ya. Di tanggal 21 April ini peringatan Hari Kartini ya. Jadi kita khususnya yang seperti Nyong ya, buruh migran itu harus bangkit melawan segala bentuk penindasan ya. Harus jadi pejuang seperti Raden Ajeng Kartini. Oke, kayau, kayau Kartini, Kartini, modern Kartini masa kini. Thank you. Selamat Hari Kartini buat semua wanita Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang ya. Terima kasih. Hai teman-teman semua, saya dari Sandy Kitchen mengucapkan selamat Hari Kartini tanggal 21 April 2020. Semoga dengan mengingat Hari Kartini, kita mengingat perjuangan beliau memperjuangkan hak-hak kaum wanita Indonesia. Oke, semangat untuk kalian semua untuk memperjuangkan hak-hak kalian apapun itu. Semoga sukses dan selalu semangat. Oke, makasih. Selamat Hari Kartini untuk wanita hebat di seluruh Indonesia.